Berikut cara mengaktifkan hotspot portable di HP untuk setting timbangan V10 RS232. Ini kita tekan tahan, pastikan SSID-nya namanya itu SE spasi MLG, kemudian passwordnya 1-8. Kalau sudah, klik centang. Kemudian kita kembali, kita cek di sini penambatan atau hotspot aktif, tidak ada perangkat yang terhubung. Kita nyalakan V10, kita tunggu di sini terhubung, baru lihat IP-nya, satu perangkat terhubung. Kita cek IP-nya berapa di V10. Kalau di V10 tidak tampil IP, dimatikan, kemudian dinyalakan lagi V10-nya sampai nanti muncul IP 4351 muncul. Ketiknya di sini. Sudah, enter. Muncul di sini. Ini enggak membutuhkan koneksi internet ya. Monggo disetting pakai HP yang tanpa internet pun bisa, yang penting dia bisa disetting hotspot. Seperti ini sama dengan yang di apa di laptop tadi. Sama persis, kita mau setting kecerahan misalnya. Diatur 100, bisa langsung diklik enter atau klik kecerahan ini. Kalau sudah selesai nyeting, jangan lupa klik di sini jika pengantaran selesai. Sudah hilang semua di sini. Terus jangan lupa juga mematikan hotspotnya, bisa dari sini ini atau juga di sini. Udah selesai.